enggak sih guys, mirip lah ya. Ini ngapam. Kepalanya. Capek banget ya Allah. Oke oke. Si Ipin, Upin kasih ini. Betul betul betul. Nah, ini mukanya gini. Capek banget ya Allah. Mau mulai videonya, tapi kalian belum like dan subscribe. Yuk, ditekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Wih, mantap. Thank you udah subscribe dan like. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum, hi guys. So ya, kembali lagi sama aku Nanda Novita Sari. Oke, jadi di video kali ini itu Nana bakalan main game Roblox kayak gini guys. Oh ya, by the way, di video kali ini itu Nana lagi ada di dalam map Roblox. Jadi di game kali ini itu kita diminta untuk menggambar sesuai dengan tema yang sebelumnya yang udah ditentukan di game kali ini guys. Tapi sebelum ke videonya, kalian boleh kalian klik tombol like-nya, di share, subscribe dan jumpa lagi nih satu link komen di bawah. Nextnya Nana harus bikin video apa lagi nih? Good job. Oke, ini ada mata saya berkilau ketika saya melihat. Nana tahu sih. Nana tahu. Sebentar, kita langsung saja kasih ini ya. After that, yep, Nana pasti akan kayak berkilau ketika melihat matahari enggak sih? Matahari lah ya, silau gitu enggak sih? Berkilau sama silau 11-12 lah ya. Tuh, Nana di sini akan membuat matahari yang paling legend-legend nih, guys. Kayaknya ya. Kayaknya. Ayo, matahari Nana. Ayo dong, Nana pengen juara satu. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Nah. Gini doang kali ya. Coba kita kasih namanya shader. 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 Mantap seperti itu. Mantap seperti itu. Masa ini sinarnya ada shadernya juga guys. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya, kita kasih semuanya saja. Kasih dan kasih. Mantap. 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 Oke, Nana di sini kepengen membuat yang namanya mata ya. Nah, gini kan. Wait, kita kasih blush. Kita kasih namanya burung-burung guys. Soalnya kan di langit kan pasti ada burung-burung ya kan. Wait, kita kasih. Dan yeay, kira-kira Nana bakalan dapat berapa bintang ya guys ya. Oh my god. Good job. Oke, di sini sembari menunggu ya, Nana mau coba bermain. Ada obi di sini guys. Emang bisa guys Nana menyelesaikan obi kali ini? Coba deh guys. Kalian langsung aja klik tombol like dan subscribe-nya dulu bagi kalian yang belum. 1, 2, 3. Terima kasih guys. Oke, langsung saja ya guys ya. Ini obi pertama ada bulan rainbow guys. Baiklah, Nana harus lebih. Lah si kocak baru main loh langsung meninggoy. Ih, Nana kira itu bukan laser loh. Wulweh, walaweh, walaweh. Kenapa jadi gelap coy? Coy, dunianya kenapa seketika gelap? Mengerikan. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Nana kamu pasti bisa. Nana. Iya. Ini ada planet Saturnus ya. Soalnya ini ada cincin-cincinnya gitu, ada ringnya. Yang kanan. Kanan lagi. Lah, kanan semua si Jamal. Wuhuu! Nana berhasil menyelesaikan obi yang super duper ejet-pejet kali ini guys. Aku langsung aja kali ya. Kita lihat langsung ke penilaiannya nggak sih? Let's go! Good job! Oke, mata saya berkilau ketika saya melihat apa ini? Hujan rainbow. Mana ada? Hujan rainbow itu gimana ceritanya? Nah, ini baru berkilau nih. Melihat matahari, lebih ke silau sih. Loh, kenapa ada yang kasih emoji tengkorak? Ada yang lope-lope. Iya, mata saya berkilau ketika saya melihat bumi dengan sayap ya. Maksud. Wah, uang sih pasti sih guys. Ini pasti sih, 100 sih udah sih. Ini uang memang bikin sangat amat bikin mata orang berkilau ya guys ya. Ini namun. Ini apa? Ini hulek. Ini hulek guys. Ini hulek si Jamal emang. Aku
3. Tapi ini gambar apa, guys? Ini itu ini bikin ini awan kiowo, guys. Ini ngapa jadi ini manusia, guys? Kepala manusia gitu sampai kayak anak pang ya ini rambutnya nih. Aduh, agak lain tapi sudah. Nah, ini uang lagi sih. Uang wajib kita kasih bintang 5. Nah, ini langsung berkilau-kilau nih mata Nana nih, guys, kalau misalkan melihat uang. Apalagi dikasih THR gitu ya kan. Dan pemenangnya adalah Nana enggak menang. Wait, what? Lah, aku juara berapa, Jamal? Oke, next tema kekuatan super saya adalah kekuatan super saya apa ya, guys ya? Nana, kekuatan supernya menjadi jadi bisa terbang sajalah. Oke, kita akan membuat karakter kucing Nana ya, guys ya. Berarti kita bikinnya warna putih dulu. Kita bikin sayap enggak. Kita bikin ininya. Mantap pujiwan. Nah, kita bikin sayap nih, guys. Kita bikin sayap. Soalnya kekuatan Nana adalah bisa terbang. Fly ya, guys ya. Nice. After that, setelah itu Nana bakalan coba bikin badan Nana. Ya, badannya agak kayak gini tapi tidak apa-apa. Ini apaan, guys? Ini apaan, kocak? Ini naon mirip tikus terbang. Masa tikus terbang bikinnya, guys? Ya udahlah ya, kita langsung saja. Gak apa-apa, guys, kita gambar-gambar saja, tidak apa-apa ya. Capek banget coba gambar sendiri asli. Ini apa? Ini apaan, guys? Wait. Kita bikin matanya. Ya udah. Ini ngapa melenyon? Melenyon, coy. Nah, gini. Habis itu gini, kok jadi hitam? Jangan hitam-hitam, nah gini. Gede banget. Nah, 5 coba kegedean enggak? Ya udah segini aja. Capek banget, ya Allah. Ya Allah. Wet. 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 Ngakak sendiri sama gambar, ya Allah. Ngakak sendiri sama gambar Nana asli. Oke, kita kasih tongkat ajaib ya, guys ya. Kita imagine saja menjadi seorang peri yang bisa terbang ya. Oke, ingat bintang itu ada 5 ya ininya. Nah terus kita kasih tulisan terbang. Karena kekuatan super Nana adalah terbang, guys, menjadi nyamuk. Terbang. Atau ini kita kasih aja lah ya penjelasan bahasa Inggrisnya. Nah, gini kan, ini kalau misalkan gak menang juga emang Jamal ya. Yeay, udah jadi. Apakah, guys? Apakah ronde kali ini Nana bisa menang? Waktu untuk memilih, ayo guys. Semoga saja Nana menang, guys. Ya minimal ya masuk 3 besar gitu ya kan. Oke, ini pertama kekuatan super saya adalah ini ulat. Ya, oh, Optimus. Optimus Prime. Nah, ini adalah buatan Nana. Kekuatan super saya adalah terbang. Yeay, Nana terbang. Yeay, Nana terbang. Ayo kasih bintang 5. Bintang 5. Ikyowo, kekuatan saya adalah pelangi. Maksud kekuatan naga, guys. Napas api ya. Napas api, gila, gokil. Boleh lah ya, Slay lah ya gambar. Ini mirip gambar Nana yang sebelumnya. Dan pemenangnya adalah let's go, guys. Nana juara 1. Wewewe, EZ. Uhuy. Seseorang makan semua titik-titik di lemari es. Makan semua es krim gak sih? Let's go lah ya, es krim lah ya. Ngapa jadi gini? Masakannya gini sih? Ya udah lah ya. Merah, terus kuning, terus hijaunya ini harus nutupin warna merahnya. Hijau,
Terus habis itu biru. Mantap sini es krimnya. Biru tua. Oke, biru tua. Biru tua, habis itu ungu. Ayo ungu, ungu, ungu. Pink kali ya. Ehe. Mantap sini. Ini mantap guys, the real es krim sangat amat ada di lemari es ya guys ya. Siapa yang menghabiskan suka menghabiskan es krim nih guys? Kalian pada suka makan es krim gak guys? Kalau Nana sih suka ya, cuman Nana gak suka kayak banyak-banyak gitu guys. Soalnya kan es krim kan Nana kan sukanya yang rasa ini kan, yang susu ya kan. Kalau kebanyakan minum susu yang ada hoe-hoe guys. Oke, kita gini kali ya. Gokil sih. Ini harusnya bisa juara satu lagi lah ya. Emang boleh guys, sesuai ini guys. Oke, kita kasih nama es krim gak sih? Ehe. Siapa yang mau es krim buatan Nana guys? Siapa guys? Oke. Oke, kita masuk ke voting. Seseorang makan semua. Lah, kok kenapa makan Nana? Oh, itu namanya makan es krim gitu ceritanya. Enggak salah sih. Cuma Nana gak nge sama. Ini apa guys? Cloud bread. Emang cloud bread telurnya di kulkas ya? Di lemari es ya? Di lemari es mana ada langit guys? Tapi bagus sih. Nana kasih bintang satu aja deh. Soalnya sejak kapan di kulkas ada? Nah, punya Nana nih. The legend guys. Kasih bintang 1000 guys. Beren. Ini. Nana kasih ini gila. Ini es krimnya keren cuy. Dan pemenangnya, let's go. Nana masuk 3 besar. Juara 2. Yang Nana makan es krim juga juara 3 ya guys. Gege cuy. Good job. Oke, next tema. Ini adalah titik-titik-titik adalah karakter acara TV favorit saya. Apakah kalian akan tahu yang akan Nana gambar itu apa, guys? Yap, betul. Upin dan Ipin. Upin dan Ipin. Siapa di sini yang masih suka nonton Upin Ipin, guys? Tapi Nana walaupun udah jarang, Nana tetap suka sih, guys, sama Upin Ipin. Soalnya kartun Upin Ipin itu kartun legend, guys. Nah, kita bikin rumput-rumputnya dulu. Mantap, rumput-rumput siap. Nah, setelah itu kita bikin yang baju kuning dulu si Upin ya. Hai, nama saya Upin dan ini adik saya. Kenapa Upinnya rada mirip SpongeBob? Janganlah mirip SpongeBob. Nah, ini Upin ya. Celananya warna putihnya, baiknya, siapnya. Nah, eta. Nah, mantap. Kita bikin celananya si Ipin dulu ya, guys. Nah, kita bikin wasek. Upin itu warnanya biru ya guys ya, bajunya baik. Kita akan membuat si Ipin. Ya udahlah ya, Ipinnya lebih besar daripada Upin, bodo amat guys. Oke, kita langsung saja ngik. Ini lagi pegangan. Nah, si Ipin megang ayam goreng gak sih? Bentar, ini Upin-Ipinnya nyeker saja lah ya. Gak usah pakai sendal. Gak usah pakai sendal. Emang agak jamal, tapi ya sudah guys. Nah, ini ngapa? Capek banget ya Allah. Oke. Si Ipin, Upin ke sini. Betul. Nah, ini mukanya gini. Ini ayam ya, boleh lah ya. Nana kasih bintang 3, sumpel. Nana kasih. Nah, ini nih gambarnya Nana. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras. Kasih bintang 1000 lah. Ini pasti mau gambar Upin Ipin lagi. Ini mau gambar Upin Ipin tapi gak terjadi. Weh, ini mah bukan Upin Ipin, itu mah tuyul guys. Ini menonton matahari ya guys ya. Boleh lah ya. Capek gambar. Gambarnya pada random. Wih, ini Powerpuff Girl guys. Oke, Nana dulu juga sering nonton ini ya guys ya. Karena ini gambarnya bagus, jadi Nana kasih bintang 5 gak sih? Ini gambar apaan? Ini kok mirip logo apa ya? Logo kereta api atau logo naon ini guys? Let's go guys! Yuhu! Nana juara 2. Yang Powerpuff Girl juara 1 sih. Emang GG the best sih yang pertama sih. Good job! See!
guys ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga aja video kali ini bisa menghibur kalian semua. Nah, balik kali ya, bagi kalian suka video kali ini, kalian jangan lupa untuk klik tombol like-nya, di share, di subscribe, dan jumpa lagi nih satu lagi komen di bawah. Next-nya Nana harus bikin video apa lagi nih. Bye, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, love you all, bye-bye semuanya. Dadah, bye-bye, bye-bye.